yang mengelilingi dan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia sebagai bagian integral wilayah NKRI. Belanda seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya memiliki hak yang sama untuk wilayah. Dengan demikian, saya memutuskan untuk membentuk suatu panitia lingkup departemental yang ditugaskan untuk merancang rancangan undang-undang wilayah perairan Indonesia. Dan saya sendiri sebagai pemimpin interdepartemental, saya akan menjalankan tugas perancangan undang-undang kepulauan Indonesia. Dan menurut saya, untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan asas Archipelago oleh Mahkamah Internasional pada 1951 seperti rancangan undang-undang sebelumnya. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah ditetapkan, apalagi Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara. Sudah pasti, keputusan ini sangat tepat. Saya tidak setuju dengan kesepakatan itu, karena belum tentu akan menguntungkan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Barjo, keputusan ini sudah sangat menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi sudah banyak negara yang mendukung saat ini. Baiklah, saya akan membacakan isi dari deklarasi ini. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan ordonasi 1939 tentang ordonasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut. Tujuan deklarasi Juanda untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang bulat dan utuh. 2. Untuk menentukan batas wilayah NKRI yang sesuai dengan asas negara. 3. Untuk lalu lintas damai yang lebih terjamin keamanan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda. Selamat Kepulauan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi.